ini tempat yang biasa ramai kalau sore ya. Nongkrong-nongkrong di sini. Yang panas pak. Walaupun kelihatannya nggak begitu banyak, tapi lumayan loh ini. Saya tiap pagi lewat Hyundai itu aja, kan kelihatannya nggak nanjak banget ya. Itu lumayan. Pasti melambat. Hilang teksturnya. Untung sarung tangannya tekstur. Ini kan halus begini, dia kan gede-gede Pak. Oh, diputer Pak tadi ya? Iya, diputer gini. Kontak di tangan. Saya punya sarung tangan tuh kalau mau. Ada mah di sini Pak. Sarung tangan yang biasa dipakai di PT. Oh, yang pamfit glove itu. Aku udah lama nih gak jadi-jadi kayaknya. Mau lewat kiri lagi pak? Jalan kita kerja sama chatting ya? Atau lewat sana? Lewat sana aja lah pak. Biar nggak ngeblusuk. Sekarang ini turun-turun terus ya? Iya, iya. Ayo. Hajar, Pak. Tapi kan Sabtu bisa ya? Apa-apa, Sabtu aja. Kalian bisa kan Minggu? Enggak. Saya seringnya Sabtu kok malahan. Kecuali kalau Sabtunya ada acara ya. Saya biasanya kalau Sabtu nggak bisa, jarang Minggu, Pak, malam, Pak. Main bola? Ah, main bola pakai sepeda aja. Sebenarnya main bola kan nggak mau, Pak. Bolanya ini ya. Oh, main bola, di tengah pulang, ambil mobil, gitu ya. Sekarang masih mobil. Repot banget ya nanti. Sudah mau main bola masih suruh pedan. Iya.
kali nggak bikin bully, Pak. Nah. Karena kerja, yang mobil itu lah. Ah. Terus kerja gue patah, Pak. Lah? Gimana? Aduh, ketawa. Di jalan apa di rumah? Masih di rumah? Jalan. Waduh. Jadi di situ. Kayaknya sih nyebrang jembatan NG itu loh. Wow, gue udah nanti kenker aja, bro. Oh. Ya, biasa kalau emang di situ bunyi kan. Mesinnya itu kan bunyi gondang gitu kan. Ah. Ya, apa yang aku perhatikan. Nah, itu tetap aja ngebut biasa gitu kan. Gak cuma, keras, gak gasuk. Gasuk-gasuk gue gitu. Karena kan masih ada satunya masih normal. Iya, iya, iya. Gup, gup, gup. Gasuk-gasuk. Karena kan gasuk-gasuk kapal angin masih gasuk-gasuk, tak berhenti. Ah. Yang satu patah banget itu makanannya. Patah atau lepas? Lepas dari... Oh, dari pasangannya. Nah, tapi masih bisa dipakai? Bisa, tapi contoh saya putar balik lah. Yang satunya patah juga. Kalau nggak sampai gini nih, nggak napak pantatnya. Juga itu gak broken tapi kan sekrunya kan sekrunya lewat jadi dia lepas jadi tapi masih bisa di repair bisa ada berapa tahun lagi baru udah pakai jelas ini apa nih ya Pak itu full kalau gak jalan sampean punya penggantinya apa beli? Kebetulan ada, saya punya satu. Oh. Jadi itu kan kalau burung itu pegang lagi sepakai. Ah. Jadi saya pernah punya satu kapal lagi. Yang mana kanan apa kiri? Kanan. Itu berarti sama kayak kasir saya yang rantai sepeda putus itu, Pak. Iya. Nah, ini harus balik lagi. Kasusnya saya tuh, saya berapa kali rantai putus ya? 3 kali, Pak. Dalam waktu yang berdekatan itu. Pertama putus, tak ganti rantainya kan. Dia tak ganti. Pas mau berangkat, untungnya udah sampai perempatan depannya SQL itu. Itu benar-benar putus rantainya. Untungnya nggak tahu, mungkin emang awalnya balap. Bukan sambungannya yang lepas, Pak. Putus, benar-benar putus. Akhirnya karena udah deket kan ya, mau balik lagi juga males. Ya udah akhirnya tak bungkus, ambil rantainya, tak bungkus plastik, tak tuntun sampai Epson Park. Untungnya jalan dari SQL ke Epson Park ada turun tuh, nggak begitu inilah tenaganya, masih bisa digelandang gitu. Nah yang kedua pas pulang malam-malam tuh di depan pasar sentral itu pertigaan itu lagi macet kan. Berhenti saya genjot lagi, putus langsung. Iya. Itu juga sama, bukan di sambungannya yang putus.
Jadi sampai sekarang nih masih bisa nih tak sambung lagi. Tapi jadi lebih pendek rantainya. Kayaknya kalau diganti ganti gearnya sekalian. Ngeri Pak Taufik ya, sekarang rutin ya. Oh iya. Padahal Cikarang Baru sekali itu biasa 10 kilo lebih itu, Pak. Baru. Tahun ini kali ya. Ya, ada saya lah. Mestinya saya. Mobilnya mana, mobilnya kelihatan. Kalau sekarang, kita tanya, dia mobilnya. 12 kilo ya? Bolak-balik udah 25 kilo tuh setiap hari. Saya aja perlu waktu 20 menit sampai kantor. Ya mungkin 45 menit ya. Akhirnya. Iya. Saya itu lebih rutin daripada saya. Dia lebih sering lah. Rutenya kemana aja? Ya, ke Jakarta, ke Bali. Jadi ada yang malas itu biasanya yang pada rute baik. Dia jauh-jauh main. Nah itu yang saya yakin. Eh, Pak.